Om Swastiastu. Ratusan tahun lalu, air sungai Ayung yang mengalir di tempat ini sulit dibendung. Karena deras dan besarnya arus air, beberapa kali tanggul air yang dibuat warga desa Tonje menjadi jebol. Padahal, air ini digunakan petani untuk mengairi sawah di hilir kawasan Denpasar. Menurut petunjuk, menyebutkan, tanggul akan bertahan bila memakai manusia sebagai tumbal untuk dasar bangunan. Namun siapa yang bersedia menjadi korban? Kabar tentang pembangunan tanggul yang perlu tumbal ini pun sampai kepada salah seorang abdi raja Denpasar keturunan Kipatih Sawunggaling. Agar petani di Denpasar tidak mati kelaparan karena tidak ada air, akhirnya keturunan Kipatih Sawunggaling ini rela menjadi tumbal pembangunan tanggul. Ia terjun dan menenggelamkan diri. Dengan pengorbanannya akhirnya tanggul berhasil diwujudkan. Kemudian desa tersebut diberi nama Desa Wongan yang berarti manusia. Namun tumbal tidak berhenti sampai di situ. Tanggul yang kini sudah dimodernisasi menjadi dam memakan banyak korban. Puluhan orang tenggelam di dam tersebut sehingga kawasan ini dikatakan sebagai pemukiman Wong Samar. Beranjak dari keingintahuan, penulis menelusuri kawasan makhluk halus tersebut. Saat itu, matahari tepat berada di atas kepala. Menurut kepercayaan, konon saat inilah makhluk-makhluk ini menampakkan diri. Namun, tak seorang pun tampak di sekitar tempat itu. Hanya gemuruh air terjun yang mengalir dari bendungan yang memecah keheningan tempat itu. Namun tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapan penulis. Setahu penulis yang sudah hampir setengah jam di tempat itu tak ada siapapun sebelumnya. Dan penulis sudah berulang kali memanggil-memanggil barangkali ada orang di tempat itu, tetapi tak ada yang menjawab. Wanita yang mengenakan pakaian long dress tersebut membawa sebuah galah untuk mencari bunga. Namun berulang kali disapa, wanita setinggi sekitar 160 cm itu enggan menjawab. Wanita parubaya itu terkesan acuh tak acuh. Anehnya lagi ia berusaha menyembunyikan wajahnya dari pandangan penulis. Tak sempat mengamati sosok itu secara detail karena wanita itu terkesan terburu-buru dan ketika sampai di ujung jembatan dam Wongan wanita itu menghilang dari pandangan. Tidak dapat dipastikan apakah sosok wanita itu Wong Samar atau bukan. Yang jelas, kata salah satu juru kunci tempat tersebut, Bapak Wayan Gede, makhluk penghuni dam Wongan juga kerap menampakkan diri. Wong Samar menurut juru kunci tempat keramat di dam Wongan ini banyak berkeliaran di sekitar tempat ini karena merupakan kampungnya. Sepanjang aliran Tukat Ayung adalah pemukiman bagi makhluk kasat mata tersebut. Sungai ini, jelas Bapak Wayan Gede yang tinggal di Jalan Noja Ayung nomor 12, merupakan jalan raya Wong Samar yang membentang dari pantai Padanggalak Sanur sampai Danau Batur Kintamani sebagai hulunya. Di sepanjang jalur tersebut terdapat perkampungan-perkampungan Wong Samar. Sepanjang aliran sungai di dam Wongan katanya adalah jalan raya, sedangkan semak-semak pinggir sungai dari pohon besar adalah rumah-rumah bagi mereka. Bagi yang memiliki kepekaan batin akan dapat membedakan hal tersebut. Pada dasarnya, tempatnya sama satu lokasi tetapi alamnya yang berbeda. Gundukan tanah atau semak-semak di alam nyata adalah rumah-rumah bagi Wong Samar. Ada juga yang mengatakan tanah di alam Wong Samar labil atau goyah. Hal ini dikarenakan kebetulan lokasinya di alam nyata berada di tanah gambut. Pemukiman Wong Samar tidak jauh beda dengan manusia. Bentuk rumah dan kehidupan masyarakatnya juga sama. Di kampung ini, kata Wayan Gede, tidak ada mobil atau sepeda motor. Yang ada hanya kereta yang ditarik kuda atau disebut dokar. Jumlahnya pun sangat langka karena mereka memang cenderung berjalan kaki. Mereka berjalan sangat cepat seperti terbang karena kakinya tidak menyentuh tanah. Yang membedakan adalah cara mereka berpakaian. Wong Samar masih mengenakan pakaian tradisional seperti penduduk Bali tempo dulu. Mereka umumnya mengenakan kain kamben tetapi tidak memakai baju. Kaum laki-lakinya bertelanjang dada dengan kain kamben dililitkan di belakang. Sedangkan bagi yang wanita mengenakan kain sampai sebatas dada. Namun ada beberapa di antara mereka yang mengenakan baju dan celana panjang seperti para pengurus kampung.
Bangsa ini memiliki bahasa khusus untuk berkomunikasi dengan bahasa sesama mereka. Bahasa yang digunakan tembus ke hidung atau disebut bahasa nasal. Namun dengan manusia, hanya kalangan tertentu yang bisa melakukan komunikasi. Kalau saya mau berkomunikasi dengan mereka, sering menggunakan penerjemah dari bangsa tersebut yang paham bahasa manusia dan bahasa Wong Samar, menurut Bapak Wayan Gede. Makanan mereka nyaris sama dengan masyarakat Bali. Mereka mengenal lawar sebagai makanan khas orang Bali, kemudian sate dan nasi. Soal rasa, kata Bapak Wayan Gede yang pernah mencicipi makanan Wong Samar, jauh lebih enak dari buatan manusia. Hanya saja bentuknya berbeda. Sate buatan Wong Samar besarnya seukuran kepalan tangan, jelasnya. Yang dijadikan daging adalah hewan landak sebab hewan tersebutlah yang dianggap sebagai babi dan diternakkan oleh Wong Samar. Mereka juga mengenal uang sebagai alat tukar. Tetapi uang itu berasal dari manusia atau buatan manusia. Uang yang lazim digunakan Wong Samar dan Wongan adalah uang kepeng di Bali atau disebut dengan pis bolong. Namun sayang, kata Wayan Gede, benda-benda dan makanan yang ada di alam tersebut pantang dibawa ke alam nyata. Antara alam Wong Samar dan manusia dibatasi oleh sekat yang sangat tipis. Sekat inilah yang membedakan waktu kedua alam tersebut. Antara waktu di alam nyata dan Wong Samar berbanding terbalik. Kalau di alam manusia siang hari, maka di alam halus menjadi malam hari dan sebaliknya. Namun di alam halus tidak ada matahari. Sinar matahari tidak mampu menembus alam tersebut. Penerangan pada malam hari di alam Wong Samar bukan menggunakan api atau listrik, tetapi dari pantulan manik-manik. Itu sebabnya bangsa ini memiliki banyak manik-manik atau permata. Permata ini terus diburu, dikumpulkan dari alam manusia dengan jalan menghancurkan batu-batu besar atau mencari di perbukitan. Tak heran kalau bangsa ini harus bertarung dengan manusia sakti untuk memperebutkan permata atau manik-manik. Ada sekelompok Wong Samar yang khusus bertugas mengumpulkan dan mencari permata atau batu mulia untuk penerangan tersebut. Mereka bekerja memecah batu untuk dicari maniknya. Setelah didapat, permata itu dijaga sangat ketat. Bila ada manusia yang hendak menginginkannya, mereka harus bertarung dengan penjaganya. Diakui Bapak Wayan Gede, ada beberapa kelompok dalam kehidupan makhluk halus. Ada alam setan yang sering membisiki manusia untuk berbuat tak baik. Ada juga alam yang dihuni makhluk yang ingin berbuat kebaikan. Kendati memiliki perbedaan dari segi sosial dan ekonomi, kehidupan masyarakat Wong Samar sangat damai. Tidak ada rasa iri hati dan dengki dalam kehidupan mereka, apalagi sampai berkelahi. Masing-masing mensyukuri apa yang telah didapatnya karena dianggap sebagai karma. Hampir tidak ada tindakan kejahatan seperti pencurian atau perampokan, padahal di alam tersebut juga terdapat bangsa tuyul dan brerong yang suka mencuri. Sebab di alamnya mereka tidak berani berbuat seperti itu karena masing-masing ingin meningkatkan kualitas dirinya. Namun mereka hanya mencuri di alam manusia. Sebetulnya tingkatan bangsa Wong Samar ini lebih rendah dari manusia. Mereka menepati alam di bawah manusia dan mereka juga terobsesi menjadi manusia. Apa yang dilakukan di alamnya dengan berbuat kebaikan karena mereka terobsesi ingin menjadi manusia, tak heran bangsa ini juga minta doa-doa dari manusia agar mereka terbebas dari kutukan dan bisa menjadi manusia. Saya sering dimintai tolong oleh bangsa ini agar membacakan doa-doa untuk mereka agar terbebas dari kutukan dan bisa menjadi manusia. Sebab menurut Pak Wayan Gede, yang menjadi Wong Samar ini adalah manusia yang mati secara tidak wajar seperti bunuh diri atau kecelakaan. Roh-roh orang yang mati secara tidak wajar inilah yang menjadi Wong Samar. Karena itu, mereka minta didoakan agar terbebas dari siksa dan dosa. Bangsa ini juga tak luput dari kematian. Cuma mereka tidak meninggalkan jasad seperti manusia. Yang dijadikan jasad menurut Bapak Wayan Gede adalah batang pisang. Jadi saat ritual, batang pisang inilah yang diupacarai. Mereka juga punya kuburan dan mengenal upacara ngaben seperti manusia. Hanya saja, yang dikubur atau dibakar menurut penglihatan saya adalah batang pisang. Entah apa maksudnya. Demikianlah kisah kampung Wong Samar di Damwongan. Om Santi 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 Om.